Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita sampai sini seperti yang saya janjikan kemarin. Kok kemarin? Barusan tadi ya sambungannya sebenarnya. Ini nasi lemak. Coba ya, tulisannya hanya Ibu Mi Bumbung Rai. Coba lihat ya. Set. Itu adalah customernya sampai ujung sana. Nah, salah satunya yang itu. Hai. Nah, itu ya yang hobinya makan. Nanti kita lanjut coba ya, lihat ya ke sana. Ini loh, hanya ini. Coba. Nah, yang ada yang bapak-bapak yang pakai baju putih, Pak Mardi itu namanya ya. Itu yang jualan nasi lemak. Ini minumannya. Bisa selaras ini, coba nanti kita rasakan gimana aroma sama rasanya, kok kayaknya enak. Ini sebuah gang kecil, gila ya. Oke, gitu ya, nanti kita lanjut bagaimana rasanya. Dari sini, oke. Tunggu dulu, udah order. Oke, alhamdulillah ini pesanannya sudah datang. Cepet banget pesanan ini datang, gak tahu itu sudah disiapkan semuanya kayaknya. Ini tadi pesennya apa tante? Maggi goreng ayam. Maggi goreng ayam, ini Maggi telur dan ini adalah ayamnya. Yang ini nasi lemak ya? Nasi lemak bumbung. Sebenarnya saya kurang senang dengan ini ya. Saya paling tidak suka kalau telurnya tidak matang ya. Tapi nanti kita coba rasanya. Kita incip dulu. Ini adalah sambalnya ya, nasi lemaknya ya. Enak, nggak terlalu pedas, saya senang. Dan yang ini adalah limau sama teh. Coba kita rasain dulu ya. Segar. Tadi kita di pasar malam sudah makan ayam. Sekarang kita lanjut nyoba minyak kayak apa. Ini tadi diminta itu adalah tadinya mau mesen nasinya 2 coba. Nah itu kan ini hobinya makan. Saya cicipin dulu ya. Minyak enak, ringan rasanya, bener-bener. Ini sesuai yang disampaikan tadi katanya si Tanda Tino tadi kan yang hobi makan itu, yang hobi jalan-jalan sama hobi makan, katanya enak. Ini beneran enak, ringan, tidak terlalu asin. Beda sama kalau yang mie yang biasanya kita makan itu kan asin sekali, ini enggak. Beneran, nilai rasanya tapi enak, enggak terlalu neken gitu ya. Nah sekarang kita pindah ke nasinya. Oh, ayamnya sama ayamnya ya, ayam gorengnya. Jadi kita coba. Sebenarnya kenyang makan nasi goreng karena tadi kok nasi goreng, ayam goreng ya. Gak lupa ada bikun nih ya. Ini kita coba. Enak, lebih enak dari tadi sebenarnya. Tapi kalau di pasar malam gak best. Coba sama timun ya. Ini ada timunnya juga. Sebenarnya ini nggak enak, karena yang ngerekam ini udah pengen makan, udah lapar duluan karena enak. Saya duluin gara-gara untuk rekam ini biar teman-teman kalau pas jalan-jalan ke Kuala Lumpur itu bisa ke Selangor atau ke Bandar Sande, cari aja di Bumbung. Nasi lemak bumbung. Nasi lemak bumbung. SS2 itu apa? Silahkan cari sendiri. Banyak ada SS15, SS7 itu bisa dicari sendiri ya. Nah nanti tinggal cari pakai taksi online pun bisa sampai sini. Bisa dinikmati semuanya, lihat itu semuanya orang pada makan. Rasanya enak, tidak mengecewakan. Gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Mari kita makan tante. Selamat malam. Assalamualaikum.